Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur. Nah, ini kandang senyap ya. Ini saya mampir di kandang senyap. Memang benar-benar kandang ini sering tak lewati, sering tak lalui jalannya, tapi nggak tahu nih kalau di sini ternyata ada kandang yang kalau menurut saya ini skala rumahan tapi sudah besar. Kapasitasnya sama tempatnya Mas Danu, kapasitas 400 ekor. Cuma persekatnya ini diisi sekitar 20. Dari sisi kerapian ini sangat-sangat direkomendasikan dikarenakan ini tertata, ini pakai baja ringan yang ukuran 0,75, asbesnya ini menggunakan yang ukuran 240, habis sekitar 3 sap ke belakang, 2 sap. Ya, ini untuk yang apa namanya pemberian airnya untuk bebek petelur ini dia menggunakan paralon ya untuk pengisian ulangnya. Kalau di atas penggunaan kran yang depan sini. Jadi lebih efisien. Pembuangannya pun ini di bawah ini dia menggunakan tutup dari bekas-bekas sandal atau busa lah intinya. Ini dibuka itu lari ke jatuh ke bawah, itu penggunaannya bisa pakai lap untuk dibersihin kotor-kotorannya ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya untuk seluruh ternak yang ingin usaha bebek petelur. Ya kalau kita sudah yakin, sudah ada link, sudah kerjasama, ya sudah kembangin usahanya, bikin kandang sedemikian rupa, cuman tetap diperinci agar tidak salah langkah dalam pembukuan ternak bebek petelur. Demikian, salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.